hari ini kita mau unboxing produk dari Melteng ya, mesin Impact cordless udah yang 21 volt. Tipenya di sini SH53B. Oke, langsung aja kita buka. Oke, di dalam kemasan kita langsung ada buku panduan. Ada 6 mata sok ya. Ukurannya itu dari 17, 18, 19, 20, 21, 22. Terus juga di sini ada chargernya ya. Ini bisa dilihat chargernya. Dapat satu baterai ya. Dia udah 21 volt sesuai tipenya. Ini ada strapnya juga. Oke. Dan di sini ada mesinnya. Ya. Ini ada tombolnya. Di sini ini buat searah jarum jam, ini buat berlawanan. Ini juga ada keterangan 21 volt. Kita sudah unboxing, langsung kita coba pemasangannya. Oke, ini mesin Impact-nya ya. Ini ada baterai, kita pasang. Nah, kita pasang mata sok ya. Kita mau pasang di kunci sok mata sok yang 21 mili ya. Itu ada ini ya, karet. Terus juga ada pin. Jadi dia untuk pengunciannya ya. Ini item yang perlu kita pasang ya. Ini ada mata sok dan dua spare part. Yang pertama kita pasang dulu ring karetnya ke mata sok. Oke, udah seperti ini. Terus kita posisikan ini lurus ya dengan lubang ini dan lubang mata sok. Oke, kita langsung tekan aja. Oke, sudah. Kedua ini kita singkirin dulu untuk kita masukin si pinnya. Oke, sudah, kita tutup. Oke, sudah selesai pemasangan.